menurut saya kalau program dari UMY waktu ada pandemi corona ini sangat bagus, dan dari program sahur dan berbuka puasa itu sangat membantu mahasiswa yang langsung terkena dampak, terutama mahasiswa yang dari luar Jogja. Alhamdulillah sudah baik, ada manfaatnya untuk mahasiswa, untuk karyawan, ya, untuk yatim piatu, lebih-lebih untuk sekitar warga sekitar UMY. Saya kira ada takjil gratis, ada sembako, ada ya itu parsel, untuk berguna lah untuk warga situ dan mahasiswa, itu lebih baik. Menurut saya kalau masalah tentang UMY mengabdi itu adalah sesuatu yang sangat positif, sangat baik untuk selalu dikembangkan di waktu-waktu mendatang, sehingga nantinya dengan pengembangan UMY Mengabdi ini, kita harapkan UMY Mengabdi ini semua mahasiswa lulusan UMY itu nantinya bisa bermanfaat dan cepat dalam beradaptasi di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Saya sebagai orang tua sangat terbantu dan bersyukur sekali dengan gerakan UMY Mengabdi yang memberikan subsidi kepada anak-anak kami yang tidak bisa pulang Ramadan tahun ini. Saya berterima kasih kepada UMY telah membantu anak saya selama bulan Ramadan ini, atas bantuan sembako selama bulan Ramadan ini. Asal dari Mundilan, Magelang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu anak-anak yang stay di Jogja berupa bantuan sembako, bantuan buka dan sahur selama bulan Ramadan, dan subsidi kuota selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung. Rasa terima kasih yang sangat mendalam sebagai wali dari mahasiswa tersebut tadi, yang mana pihak UMY telah membantu, yaitu sembako sebelum Ramadan. Kami terima kasih sekali telah dibantu. Kemudian yang kedua, kami berterima kasih atas telah dibantunya buka dan sahur. Juga kami terima kasih banyak Sana Premon sudah dibantu kuota sebanyak 450.000, dan terakhir Sana Premon sudah dibantu, yaitu meringankan biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada UMY yang sudah memberikan bantuan kepada anak kami selama pandemi COVID-19 di kampus, sekaligus dilibatkan langsung sebagai relawan di sana. Yang kedua, ucapan terima kasih atas beasiswa yang telah diberikan kepada anak kami, beasiswa pada Muhammadiyah. Harapan dan doa saya untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah semoga menjadi universitas unggulan, dan untuk anak-anak yang ingin melanjutkan kuliahnya, segeralah daftarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengerti terhadap mahasiswanya. Semoga UMY bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dalam lindungan Maha Kuasa. Terima kasih UMY, semoga semakin maju dan sukses mendidik anak-anak kami. UMY akan lebih maju, lebih Muhammadiyah lagi, lebih mendalam dalam keislamannya, dan akan tetap berjaya sepanjang masa. UMY ini semakin bisa meningkatkan baik kualitas pendidikannya kita,
kemudian juga meningkatkan kualitas akhlak, pendidikan akhlak bagi mahasiswanya, sehingga nanti ke depan kita dapatkan lulusan-lulusan UNJ ini sangat digdaya, artinya mumpuni dalam segala hal. Harapan saya sebagai orang tua mahasiswa, semoga kampus UNJ makin baik programnya dan berkualitas, serta ada program-program yang lebih bermanfaat bagi mahasiswa. Ya, mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun ke depan, lebih baik dari tahun yang sekarang. Syukur-syukur nanti tidak hanya bulan Ramadan saja, apalagi ini situasi ini COVID-19 ini mungkin bisa diteruskan gitu.